Katrin, kamu kelas berapa? Kelas 6. Di sini. Di mana? Landak Timur. Mulai kapan kamu belajar jadi dirigen angklung? Kamu suka main musik ya? Keep up ya. Terus latihan ya. Sukses terus ya. Yuk, sama-sama. Kamu juga ya. Ini kamu kelas berapa? Kelas 6. Di mana? 01. Di sini ya? 01. Satu kecamatan aja. Oke. Yuk, rajin ya semuanya ya. Rajin ya. Ah, keep up the good work. Oke. Okay. Apa target berikutnya? Saya pengen ikut Indonesian Idol, Pak. Oh gitu. Indonesian Idol itu minimum umur berapa? Umur 16 tahun. Nah, sekarang umur berapa kamu? Masih 14. Jadi siap-siap 2 tahun lagi. Tinggal di mana? Di Kemang, Jakarta. Di Kemang. Salam ya sama ayah, sama bunda ya. Oke, okay, yuk. Assalamualaikum. Yuk. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membangun gedung sekolah SDN Ragunan 8 ini. Sehingga telah berdiri gedung sekolah anak kami yang seperti sekarang ini, yang luar biasa, semegah dan sebagus ini. Kami tidak pernah menyangka, Bapak. Ini sangat surprise buat kami. Ini sangat mengejutkan, sekolah anak kami bisa sekeren ini. Banyak yang bilang, ini sekolah apa kampus ya? Ada juga yang bilang, sekolah negeri berasa sekolah swasta. Ada lagi yang bilang, berasa sekolah di luar negeri. Masya Allah, kami sangat bersyukur dan senang sekali, Bapak. Semoga dengan gedung yang baru ini, putra putri kami bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan semoga dengan guru yang baru ini bisa menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Burung cendrawasi sungguh menawan. Terbanglah tinggi di angkasa raya. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Teruslah berkarya demi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita turut menjadi saksi peristiwa bersejarah. Tadi sudah diungkapkan bahwa hari ini kita di Jakarta resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri memiliki net zero school. Sekolah dengan konsep green building. Kita perlu tahu sekalian, mengapa ini penting? Sekolah itu salah satu bangunan paling banyak kalau yang dimiliki pemerintah itu bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu lebih banyak daripada jumlah kelurahan, Bapak Ibu. Jumlah desa, ya, bangunan sekolah itu lebih banyak. Kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja. Tidak, sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36%, kontribusi pada emisi karbon global 39%. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan, maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Alhamdulillah perjalanan panjang itu dimulai. Hari ini kita menyaksikan 4 sekolah yang perencanaannya, pelaksanaannya sesuai dengan standar Green Ship Net Zero yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kita melibatkan para arsitek. Di sini ada Pak, ada dari beberapa firm, Juhara Plus Juhara, kemudian Andra Matin, The Associate Architect. Ini Bu Kadis tolong diteruskan. Ini prinsip kolaborasi jangan hilang. Kita ingin bangun sustainable development, kita ikuti standar global. Ada Green Building Council di sini yang membantu, tapi mengerjakannya jangan sendirian. Kerjakannya undang nih semua yang terbaik. Dan kita beruntung berada di Jakarta karena begitu banyak pribadi-pribadi terseleksi itu berkumpulnya di Jakarta. Nah, seleksinya berdasarkan kinerja.
Hari ini mulai dengan 4 sekolah, nantinya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah dengan konsep green building dengan rancangan abad 21. Itu harapan kita. Lihat, mana nih? Ini. Iya, di kebalik. Kebalik, Pak, kebalik. Ini untuk majunya, ini mundur nih, kiri kanan. Go. Ya, oke. Okay. Thank you. Selamat ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selamat ya. Ayo. Ini apa ini? Aduh, Bu Guru, terima kasih. Udah berapa tahun ngajar di sini? Di sini saya sudah hampir 7 tahun. Tapi jadi guru udah berapa lama? 38 tahun. Masya Allah, pantas. Hebat, Ibu. Terima kasih, Bapak. Ini apa nih? Kesukaan saya, Pak. Apa? Bukunya Atlas Dunia. Atlas Dunia? Ini iya. Kesukaanmu? Iya. Kenapa suka Atlas? Karena cita-cita saya ingin berkeliling dunia, Pak. Keren. Negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ah. Kenapa pengen ke Amerika? Saya pengen lihat bangunan yang tinggi itu, Pak. Oh gitu. Yang patung itu, Pak. Patung apa? Liberty? Iya, Pak. Ikut keren dah. Kamu baca ya. Nanti insya Allah kamu bisa berangkat ke sana. Amin. Dulu Paman Anies nih, waktu SMA dikirim pertukaran pelajar ke Amerika. Tinggalnya di sini nih, Paman tunjukin nih. Dulu Paman tinggalnya di sini nih, waktu pertukaran pelajar. Ini nama tempatnya, nama kotanya, Milwaukee. Itu Paman waktu itu SMA kelas 2 berangkat ke situ. Belajar di SMA selama 1 tahun di sana. Kamu yang rajin, ya? Oke, Pak. Belajar yang rajin, aktif, ikut organisasi, aktif. Nanti insya Allah kamu bisa berangkat kemana aja kamu kepengen, ya? Gitu ya? Saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Buku yang biasanya Bapak suka baca buku apa, Pak? Buku biografi. Apa tuh buku biografi? Buku cerita tentang seseorang. Jadi waktu Paman masih kecil, Paman selalu baca buku biografi. Cerita seseorang dari masa kecil sampai dia berakhir hayatnya. Nah, buku biografi itu yang jadi inspirasi. Jadi kalau kamu sempetin, cari buku biografi. Nanti banyak cerita-cerita menarik, ya? Oke, Pak. Ya? Oke. Okay. Lagi apa? Bahasa Indonesia, apa yang dikerjain? Fiksi. Terus yang kamu kerjakan apa tuh? Bikin mencatat. Apanya? Mencatat. Sinop. Itulah tadi sekilas videonya, kawan. Ya, sekilas videonya terkait salah satu karya Pak Anies di Jakarta yang paling mencolok ya, dan ini di monitor dunia. Yaitu merubah sekolah menjadi lebih baik yang ramah lingkungan. Ini pertama kali di Jakarta ya, di Jakarta. Pertama kali dibuat di Jakarta di yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak salah sudah dibuat 4. Nah, inilah salah satu karya Pak Anies dan masih banyak karya-karya lain. Nah, semoga kelak Pak Anies setelah jadi presiden juga bisa berbuat yang sama ya, untuk membuat sekolah-sekolah seperti ini, menjadikan sekolah ramah lingkungan. Ya, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Dan memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Inilah karya-karya Pak Anies, bukan hanya orang bilang kata-kata, bisa kata-kata, bukan. Karya-karyanya banyak, nah salah satunya ini. Itu poin pertama. Poin kedua yang bisa kita lihat di dalam video ini, memang sifat Pak Anies ini adalah sifat yang sangat komunikatif, dekat dengan siapapun. Mau menyapa dengan siapapun.
kita lihat aja. Dan memang ini tidak bisa dipungkiri ya, ini juga ada pada diri Pak Jokowi maupun Pak Ganjar, yaitu suka komunikasi. Nah, cuman ya pendukung Pak Ganjar, coba tunjukkan karya-karyanya Pak Ganjar. Jangan hanya asik mencari kesalahan-kesalahan Pak Anies. Ya, karena sebaik-baik kita itu adalah mengangkat karya-karya yang terbaik calon-calon presiden. Untuk itu saya berpesan kepada para pendukung Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, agar sibuklah memviralkan karya-karya capres yang didukung. Bukan sibuk memfitnah sana-sini. Bukan sibuk menyebar hoax sana-sini. Itu saja kawan. Anies Ahe 2024 dan salam perubahan untuk perbaikan.